Pemirsa, puncak perayaan Imlek yang digelar di Kupang, selain pentasan barongsai juga akan ada kolaborasi budaya dan etnik Timur. Selain itu, ribuan undangan dipastikan hadir dalam gelaran Imlek bersama ini. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia NTT dan Panitia Imlek 2020 memastikan pelaksanaan Imlek di Kupang akan berlangsung meriah. Ribuan undangan selain warga etnis Tionghoa dipastikan hadir pada puncak acara di salah satu hotel dan restoran di Kota Kupang. Ketua Panitia Imlek 2020 mengatakan selain tarian khas barongsai, juga akan ada kolaborasi dengan budaya lokal. Kita ada kolaborasi budaya lokal, jadi tetap budaya lokal ada kita tampilkan juga. Itu dipusatkan di mana, tanggal berapa? Dipusatkan di Restoran Oriental tanggal 26 malam. Sementara Ketua Termandat PSMTI NTT menegaskan PSMTI sesuai semangatnya, organisasi bersifat sosial membantu sesama yang membutuhkan. Dalam bahasa Mandarin adalah Yin Hua Bai Jia Xing Yi Hui. Nah, ini nanti saya akan serahkan dalam bahasa Inggris, Indonesian Chinese Clan Social Association. Dan Indonesia, dalam bahasa Indonesia, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, disingkat PSMTI NTT. PSMTI, maaf. Dan kami adalah PSMTI NTT. PSMTI sifat dan secara nasional bahwa hak dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, pasal 6, 7, dan 8, hakikat, sifat, dan fungsi, ya, hakikat adalah kemanusiaan, persaudaraan, kemargaan, kerukunan, dan kasih sayang. Tahun ini selain gelar Imlek bersama juga ada bakti sosial berupa pembagian angpau untuk manula dan anak-anak kurang mampu, juga pemasangan lampu lampion di beberapa sudut Kota Kupang. Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim Anyus melaporkan.